Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam, belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi, monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6-7 tahun ya ditebang.